Jalan berdua berwisata. Halo teman-teman, selamat datang di channel Jalan Sendirian. Tapi kali ini saya gak akan jalan sendirian lagi dong, karena sudah ada yang nemenin. Bukan teman, apalagi pacar, tapi istri. Belahan jiwa yang akan berwisata hingga masa tua. Tahun ini banyak banget yang berubah tentang hidup saya, entah itu tentang pola pikir atau jalan hidup. Ya, salah satunya adalah menikah. Gak ada satupun rencana saya untuk menikah dengan cepat seperti ini. Tapi ya kalau diceritain sih panjang. Yang intinya sacet-sacet akad. Terima abi nikah Kadera Puspita Dewi binti Ade Solihat. Kalayan nganggo mas kawin 10 gram dibayar kontan. Sah. Sah. 2 menit lagi nyampe tuh. Nemo Highline, tapi cuacanya tidak mendukung cuy, udah gerimis, tapi ya mau pulang juga kagok. Oke mantap guys, sekarang kita baru nyampe di Nemo Highline, di tempat parkirannya cukup luas banget ya, motor, mobil masuk lah, banyak lah. Sekarang kita mau ke tempat beli tiketnya. Mana tiketnya? Naik berapa menit juga udah. Wow. Tiketnya diperiksa. Yang mana? Ini. Kasih aja semuanya. Udah nyampe. Mari kita jalan-jalan di jembatan kaca. Oke mantap, sekarang kita udah nyampe di jembatan ininya. Ternyata bukan kaca ininya Maya. Ya udah. Beton aja, tapi pinggir-pinggirnya kaca, dan di sana ada cuman kacanya cuma sedikit, nanti kita liatin di sana. Dan asli ini di sini dingin banget. Tapi salah ini ya. Salah waktu ya, jam segini jadi kebanyakan kabut. Ya musim hujan. Iya sih, tadinya mau lihat sunset, tapi kayaknya gak akan kelihatan sunset sih. Tapi gak apa-apa, ada yang lebih indah dari sunset. Betul. Kamu. Oke mantap. Sekarang kita lagi ada di ini, kacanya benar-benar kaca, tapi kita percaya semoga tidak jeblos ke hanap. Berapa meter kiranya? Lumayan loh. Ih asli. Dan asli di sini keindahan pangalengannya kelihatan banget ya. Iya. Lautan apa ini tuh? Lautan pohon teh, sama di sana ada danau. Gak tahu danau apa? Tahu deh, apa?
tengah. Dia masuk ke sotoy. Asli bagus banget ya. Iya. 8 lah. 8/10. Oke, mantap, kita baru menikmati jembatannya dan sekarang kita mau jalan-jalan di bawah jembatannya. Dingin ya? Dingin banget. Seneng gak? Seneng. Oke, mantap, sekarang kita baru ada di bawah jembatannya nih. Jaring-jaring kayak gini bisa sampai santai-santai sambil menikmati pemandangan kebun teh. Pasti enak banget ya. Coba kalau nggak puasa bisa pesan makanan, jajan, minuman, tapi sehubungan puasa pada tutup. Tapi seru ya. Seru. Senang nggak? Senang. Masa sih? Senang dulu. Kenapa nggak berani kalau di sini? Di tempat umum. Oh, tempat umum. Gitu. Oh gitu. Ngarep yang jomblo. Itunya mau keluar sayang. Apanya? Sunset. Iya, tapi gak akan kelihatan. Oke, mantap ya, kayak gitulah di bawah. Jembatannya banyak kafe, menikmati pemandangan. Dan dekat sini juga banyak ada villa ya. Banyak, ada. Villa lagi dibikin juga. Lihat. 7 villa. Sudahlah. Dan sekarang kita menuju ke kafe itu tuh. Keren juga ya kafenya ya. Iya. Tempat makan kayak gitulah. Bisa juga buka di sini, tapi kayaknya kita enggak akan buka puasa di sini ya, karena udah booking tadi di daerah sana lah pokoknya. Wow, bagus ya. Oke, mantap, sekarang kita mau pulang. Cukup selesai menikmati Nemo Higline-nya, cukup dingin, pemandangannya indah. Kalau dikasih nilai berapa dari 1 sampai 10? 9. 9? Iya. 85. Gimana? Ini cuacanya buruk. Gimana cuaca ya? Iya. Bukan buruk sebetulnya, cuman enggak tepat aja kita. Itu. Iya, musim hujan kan. Sekarang soalnya ada kabut, sekarang kita mau ke rumah makan Tangek. Tuh. Mantap. Tuh. Hari ini saya bersama istri berakhir di rumah makan Tangek, tepatnya di pokoknya daerah Pangalengan. Selamat berbuka puasa. Dan istri saya sukanya apa namanya itu? Ikan bakar, terus saya sukanya sate marani. Selamat buka puasa. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Mantap.